Hai dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu lagi kita pada hari ini. Macam biasa, saya Awal. Saya Isma. Kami daripada Obi Studio. Okey. Kita ada event. Kita ada Isma. Event. Isma. Kita ada event pada hari ini. Di Wish Wadiana Islamic Steakhouse. Okey, event kita hari ini bernama Wish Chef Competition. Pertandingan masak kan? Pertandingan masak. Okey, pertandingan masak ni sebenarnya objektif dia adalah objektif untuk dia memberi peluang kepada staff-staff Wish untuk berkarya. Berkarya dari segi masakan. Kemudian menu baru dia. Kemudian menu tersebut akan dimasukkan di dalam menu Wish Wadiana Islamic Steakhouse. Ya, okay. Siapa yang tak suka kalau dia punya hasil sendiri masuk dalam menu. Jadi macam mana ni? Sedikit penerangan tentang pertandingan ini, Isma. Okey, di taman kita ada 10 kategori makanan, iaitu terdiri 7 untuk makanan dan 3 untuk beverage. Dan para juri akan merasa dan menilai masakan setiap peserta di selepas mereka siap masak, dan kemudian pemenang akan diumumkan pada episod yang terakhir. So, macam mana? Diorang dah ready belum? Katanya diorang dah ready sebenarnya. So, tunggu apa lagi? Jom, jom. Saksik. Mama Muhammad Rohizat bin Umar sebagai assistant head chef. Masakan tadi kita panggil sacre spicy Mexican drum mac. Chicken wing ni benda orang cari. So kita create sauce je lah, bagi dia spicy sikit. Task appetizer ni tak mencabar. Dia simple je. Challenge tak ada. Tadi pun meluha je dalam tu kan. Melompat-lompat bagai. Tak ada apa. Tak ada cakap yang tekanan ke apa, tak ada. Biasa-biasa saja. Menang kalah tak penting. Yang penting kita cuba. Lepas tu kalau macam ni kita tengoklah pada juri kan. Hebat ke tak hebat ke, macam mana dia rasa kan. Okey, nama saya Muhammad Syarif Beslan, umur 26. Saya sebagai demi chef di sini. Okay, menu yang saya buat hari ini adalah prawn tortadas. Okey. Menu ni saya pun last minute lah. Okey, saya fikir last minute. Saya buat test, rasa, plating pun semua saya buat last minute tadi. Dia akan keluar cube lah. Nama saya Muhammad Rahdan bin Muhammad Razali. Berumur 23 tahun. Bekerja di Wadiana Islamic Steakhouse selama setahun lebih daripada buka lah. Nama hidangan saya adalah tomato soup yang berasaskan tomato whole ataupun peel tomato. And then dia ada perasakan dengan basil herbs dan herbs of yang lain. Saya rasa berpuas hati. Saya rasa menu ni tak familiar dalam restoran-restoran lain, dan saya rasa Wadiana Islamic Steakhouse boleh mengambil menu ini sebagai appetizer tambahan. Nama saya Syed Muhammad Rizal bin Syed Hussein. Hari ni main nama dia Thai Beef Salad. Tak praktis lah benda tu. Kita imagine lah macam mana nak buat bomo kan. Sebab presentation pun last minute yang tadi baru buat ni. Baru fikir nak buat macam mana apa semua. So, tada, siap. Berhati sebab berbaloi rasa buat pula menu tu kan. So Alhamdulillah boleh ingat dan boleh buat. Muhammad Najmi bin Mahathir, position chemistry dalam nama meal untuk hari ni mixed fruit salad. Saya ada pergi makan dekat satu kedai, lepas tu dia buat mixed fruit salad tapi dia bancuh dengan yogurt yang masam. Tapi saya nak try buat yang benda yang lain. Saya try buat combinekan semua rasa manis, masam dengan masin, semua ada. Saya praktis buat dressing saja. Dressing saya sebab salad kan sama je. Dan pressure dekat dalam kitchen, salad saya tu kemungkinan kurang sejuk sebab saya nak kena serve sejuk. So saya letak dalam chiller pun agak sekejap je. Ok,
Okey, nampaknya masih kurang lagi 5 minit. Ditunggu macam mana hasil peserta kita lepas ni. Dan juri kita pun tak sabar untuk merasa dan menilai hasil kita. Saya rasa dia punya ni, kalau macam untuk western ni, biasanya kita panggil buffalo wing. Tapi bagi saya, kalau ikutkan dia ada lagi flavor, more flavor smoke lah. Saya sendiri rasa, pada saya, biasa memasak betul dia. Nah, tapi, lepas kita makan dengan, mungkin ada kombinasi lain eh. Kita kena makan dengan celery ni. Dan baru kita boleh dapat balance dia lah. Tapi ayam masak cantik, masak masak sampai dalam lah. Sebab kadang-kadang kita bahagian ramet ni, kita bimbang kadang-kadang dalam dia tak berapa masak kan. Ni masak dia bagus. Cuma sekarang ni kita lebih kepada nak sesuaikan dengan cita rasa orang Malaysia. Presentation dia nampak menarik. Menarik tapi agak quite common juga. Common salad food eh. Ini buah-buahan yang sejati lah, original. Tak ada kurang dari segi rasa ni, tak ada kurang. Cuma dari segi wow factor tu tak ada. Ni kira kategori appetizer selamat ni. Nah, kita boleh katakan ni safe zone. Sebab dia tak gunakan banyak herbs kalau macam ni, betul tak? Kalau daripada plate ni memang kita tahu ni memang fruit salad lah. Cuma kalau boleh dia, saya suka dia punya dressing ni, tapi mungkin terlampau light sangat. So memang lah kalau bila memang refresh lah dia punya buah semua fresh, tapi kalau boleh bagi kick lagi sikit dekat dia punya dressing ni, then mungkin kalau saya buat fruit salad ni, saya suka tambah kacang. Mungkin ada pineapple ke, ada almond flake ke dekat situ. Rasa dia macam kurang sikit lah. Sos dia tu semua macam ok juga. Combination daging dengan mango ni, dia actually sedap lah. Ini saya berani bagi high mark lah, dari segi rasa ni eh. Rasa dagingnya dan combination dia punya dressing tu serta dengan ni, dia kena lah. My portion ni ok untuk orang appetizer saja. Kalau boleh tu dia punya presentation dressing tu kena up sikit lah. Saya ni yang mendahului daripada dua tadi lah. Outstanding. Bagi saya pula untuk plate ni memang tak sesuai untuk salad sebenarnya. Saya guna plate yang sesuai lah untuk serve salad kan. Cuma bila saya tengok ada kerabu tadi, saya ingat dia fusion sikit-sikit Thai punya flavor. So saya rasa tak ada rasa Thai flavor dekat sini lah. Cuma dekat daging tu agak overcook lah bagi saya. Agak sikit overcook lah. Marinade dia ada rasa sikit. Cuma dia punya texture tu agak over saya. Kering lah. Dia punya dressing salad pun saya tak dapat dia punya detail sangat dia punya dressing guna apa. Sebab saya tengok kat sini mungkin ada touch sikit guna Thousand Island sauce. Tapi dressing untuk salad ni saya tak pasti sebab tak strong sangat dressing dia ni. Okey. Kalau sebab ada macam mangga tu, saya ingat ada memang ada touch sikit portion dengan Thai punya flavor lah. Itu sahaja lah. Thai rasa tu kurang sikit. Thai rasa kurang. Walaupun nama orang Thai eh. Okey, hidangan ni masuk. Hidangan seterusnya. Okey, dia prawn tostadas. Pernah dengar? Wow, tostadas. Pernah dengar? Mexican ni chef. Okey, silakan para juri menilai. Mexican Mediterranean. Macam ada sesuatu yang trigger. Mana-mana. Ya. 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 Ya.
Udang sedap. Saya rasa marinate udang ni cukup. Tapi dari segi-segi salad tu, memang dia punya dressing tu agak light. Pada saya, ini segmen appetizer. Kenalah. Kenalah. Because appetizer ni dia tak heavy. Dari segi taste dia tu, kita nak bigger flavor lah. So, dari segi udangnya tu, cun lah. Memang, memang rasa tu ada. Yang dressing tu semua, nampak dia punya colourful. And then dia matching sebenarnya eh. Walaupun tadi ada komen yang kata dia like. Memang sepatutnya pada saya nakkan yang like ni lah untuk advertiser eh. Simon advertiser ni. Rasa tu ada. Eh, punya aroma, dia punya portion terbaik. And then untuk macam saya kata cuma dressing dia tu lah. Kalau dapat lima tu je lah naikkan sikit. Saja saja punya dressing tu kalau buat daripada mayo base ataupun buat avocado puri, kita topping just dia. Topping yes. So tak salad tu biar dia fresh asli. Crispy. Dia topping dengan dressing base mayo ataupun buat puri of avocado tu tambah lagi. Just garnish dekat atas je bagi tu scratch saja. Orang macam baiklah cuma dia punya peletakan bahan je lah. Sebab dia basah. Dia basah. Bila kita letak bawah tu tortilla dia ambil. Tak berapa kena lah. Tak berapa kena lah. Jadi untuk hidangan yang terakhir. Okey. Dia punya sup tomato memang sedap. Betul. Cuma dia punya roti tu kalau boleh jangan sup dalam tu lah. So dia dah start lembik kan. So mungkin letak kat tepi pinggan ke. Kalau nak rendam dalam sup ni, better buat crouton ke dia setabur dekat atas je lah. So kalau macam ni, ada orang dia suka makan nasi garlic bread tu. Kan? Tapi memang kebanyakan kalau kita tengok kita punya menu kita, diorang suka celup dengan mushroom soup. Betul. So, tapi jalan selamat kita separatekan dia punya roti dari bag dengan daripada soup lah. Boleh lah komplain daripada customer kan. Tapi rasa dengan texture soup dia memang sedap. Sedap, tak ada apa masam ke, tak ada apa masin ke, just cukup rasa. Kadang-kadang diorang nak balancekan tomato ni punya rasa ni dia letak banyak gula. Tapi so far tak ada rasa manis. Tak ada. Dia ngam-ngam je, cun-cun je. So far cantik. Memang balance lah. Cumanya dia punya garlic bread dia. Garlic bread dia tu tak, dia punya rasa garlic dia tu kurang. Kurang. Terlalu cairkan sikit. Dia cairkan sikit. Dan garlic tu, dia tambahkan garlic. Tu je. Lain. Okay lah. Terima kasih kepada Kak Yuri. Okay. Insya Allah kita jumpa lagi di next episode. Amin. Pada kategori yang akan datang. Amin. Okay. Okey, kita telah pun selesai pada hari ini untuk kategori appetizer eh. Ah betul, peserta kita beralah pun yang terbaik untuk menu Dera. Betul. Betul. Jadi yang merangkumi 5 peserta dan juga 5 menu mereka telah sediakan kepada juri kita. Okey, so untuk episod hari ini untuk episod ini untuk menu appetizer. Okey. Jadi juri pun telah menilai tetapi mereka tidak mengumumkan dahulu siapa yang menang. Keputusannya kami akan umumkan pada episod yang ke-8. So anda perlu sentiasa follow lah kita punya episod. Betul. Jadi kalau anda nak tahu siapa pemenang untuk kategori pada hari ini, seterusnya dan sehingga ke episod yang terakhir, keseluruhannya, anda perlulah stay tune bersama kami. Okey. Jadi kita pun nak bagi tutup untuk episod kali ni. Sebab apa? Kita nak bagi orang tunggu ataupun ternanti-nanti pada episod yang akan datang. Siapa yang menang kan? Tak tahu. Jadi takkanlah anda tak tahu betul. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita jumpa di episod yang akan datang. Jom.